kaum majoriti di tanah air pecinta ini akan mendapat manfaat. Malah kaum-kaum lain termasuk orang Cina dan India juga akan mendapat manfaat dari dia. Kenyataan Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob harus dilihat dari sudut faedah pada seluruh rakyat tanpa mengira kaum. Kami yakin usaha yang dimulakan oleh Yang Berbaktuk Sri Ismail akan menampakkan hasil dan kesedaran apabila semua pihak terlibat, sama ada agensi kerajaan, GSC, badan korporat, NGO, pemborong, pembekal serta peniaga telah mula bercakap soal penurunan harga dan tahap kesedaran dan kuasa pengguna yang tinggi. Justru seluruh rakyat Malaysia harus menyokong kenyataan murni ini. Kita satu hati. Kita satu hati. Kita satu hati. Kita satu hati.